saya merasa senang sekali karena wisuda ke-78 ini dihadiri langsung oleh Pangdam yang menyempatkan dirinya meskipun dalam keadaan sibuk dan masih banyak acara di luar sana. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Acara wisuda hari ini saya sangat bangga dan saya senang dan saya paksa hadir. Dan adik-adik yang hadir di tempat saya tadi, tempat saya ini, sekali lagi kalian hebat dan kalian sudah benar. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Tadi saya lihat orang tua kalian, bapak ibunya terharu. Saya jadi ingat orang tua saya di kampung, orang tua saya petani. Sekarang sudah besar, sudah seperti ini. Nah, itu pesan saya pada wisuda kali ini, pada kalian, jangan sia-siakan usaha keras, doa keras dari orang tua kalian yang mendidik kalian, menjadikan kalian dan ingin kalian menjadi orang yang hebat. Banyak kepada Bapak Pangdam Mejem Toto Imam atas kehadirannya di acara wisuda angkatan ke-78 ini untuk memberikan ceramahnya. Semoga dengan ceramah yang Bapak bawakan itu bisa menjadi wasilah atau jalan kepada kita, bisa menjadi ilmu kepada kita supaya bisa bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara.